kalau memang Barisan Nasional tidak mampu untuk membawa kemakmuran untuk rakyat Sabah, bagaimana dengan Pakatan Rakyat? Adakah benar bahawa Pakatan Rakyat adalah harapan baru untuk rakyat Sabah? Saya rasa soalan ini mestilah dijawab terlebih dahulu. Dan saya rasa bagaimana kami sekarang, kita sekarang nak jawab soalan tersebut? Saya rasa senang saja. Kita boleh lihat apa yang telah dicapaikan oleh Pakatan Rakyat di Pulau Pinang dan juga di Selangor selepas 8 hari bulan Mac 2008. Dan kita boleh tahu sama ada Pakatan Rakyat, kita adalah parti yang bolehlah menunaikan perjanjian-janjian kita ataupun kita sama dengan Barisan, sama dengan UMNO sahaja, cakap kosong tetapilah pemimpin yang hanya diutamakan, rakyat dibelakangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa anda semua di sini tahu pada 8 hari bulan Mac 2008, satu sejarah telah dicipta di Pulau Pinang dan juga di Selangor. Dan saya sebagai wakil rakyat, saya sebagai ahli parlimen dari Selangor, saya rasa itu adalah tanggungjawab saya untuklah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang pencapaian-pencapaian Pakatan Rakyat di negeri Selangor. Dan saya bolehlah nyata di sini bahawa setiap warga Selangor, setiap orang warga Selangor, mereka adalah dijaga dari saat mereka dilahir sampailah saat itu mereka meninggal dunia. Bagaimana kita buat? Kenapa saya cakap dari saat orang itu, warga Selangor dilahir sampai mereka meninggal dunia, mereka telah dijaga dengan baik-baik oleh Pakatan Rakyat. Pertamanya, sekarang di negeri Selangor, setiap orang bayi yang dilahir, yang baru lahir, Kerajaan Negeri Selangor, Kerajaan Pakatan Rakyat akan memberi baby itu hadiah sebanyak RM100. Sebanyak RM100 hadiah untuk bayi itu sekiranya mereka adalah dilahirkan di negeri Selangor. Dan sekiranya ibu bapa bayi itu rasa, ayah, 100 ini pun bukan banyak sangat, tak apa, boleh simpan dulu. Dan apabila bayi ini mencapai umur 18 tahun, Kerajaan Negeri Selangor akan memberi kepada dia sebanyak RM1,500. Itu untuk bayi yang baru dilahir. Bukan itu sahaja, dia cakap bayi ini menjadi semakin besar, sekarang belajar di sekolah menengah dan akan menghadapi peperiksaan SPM. Kita semua tahu SPM ini sangat penting untuk seseorang belajar, kerana keputusan SPM ini akan memutuskan bahawa sama ada beliau ataupun pelajar tersebut berpeluang untuk pergi ke universiti ataupun pergi ke college untuklah melanjutkan pelajaran mereka. Dan untuklah membantu pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar dari keluarga yang miskin, untuklah mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Kerajaan Pakatan Rakyat, Kerajaan Negeri Selangor, kami memberi tuition percuma kepada calon-calon SPM. Tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan UMNO, Kerajaan Sabah ada memberi tuition percuma untuk anak anda tak? Ada tak? Tak ada. Tak apa, kita teruskan dengan cerita di Selangor. Anda cakap
Ayo, Cik Tio, tak berguna lah. SPM capai ke keputusan yang cemerlang, tetapi tak ada duit untuk pergi ke universiti, bagaimana? Jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan. Ini, Kerajaan Pakatan Rakyat juga telah fikir, juga sudah ada rancangan untuk pelajar-pelajar yang berminat untuk menuntut pelajaran di kolej ke ataupun di universiti. Jangan risau, kalau mereka daripada keluarga yang miskin pun tak perlu risau, kerana Kerajaan Pakatan Rakyat akan memberi mereka pinjaman wang untuklah menuntut pelajaran lagi. Dan sekiranya jangan tepuk tangan lagi, tunggu lagi. Ada berita yang lebih bagus, yang lebih hebat. Dan kalaunya pelajar ini, beliau begitu rajin, dia begitu rajin dan tekun dan belajar dengan begitu bersungguh-sungguh, dan beliau mencapai keputusan yang cemerlang di tahap universiti ataupun kolej, pinjaman wang itu akan ditukar kepada beasiswa, dan pelajar tersebut satu sen pun tak perlu bayar balik kepada Kerajaan Selangor. Sekarang tepuk tangan kuat. Jadi saya cakap, tengok tak? Di Selangor memang untuk setiap orang baik, kita fikir kerajaan ada hadiah untuk mereka. Untuk mereka dari keluarga miskin, jangan risau, Kerajaan Pakatan Rakyat akan membantu mereka supaya mereka boleh berdikari. Kerana kita semua tahu, kalau nak kasih duit kepada sebuah keluarga senang sahaja. Tetapi paling penting adalah bagaimana kita tolong orang-orang dari golongan miskin ini supaya mereka jadi lebih berkeupayaan, mereka bolehlah berdikari, itu yang lagi penting. Jadi, Kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor, kita ada begitu banyak polisi untuk membantu golongan-golongan miskin supaya anak-anak mereka bolehlah pergi ke universiti dan pergi ke kolej, supaya pada masa yang akan datang, anak golongan-golongan ini, mereka boleh mencari satu kerja yang baik, mereka boleh dapat pendapatan yang lumayan untuklah menjaga ahli-ahli keluarga. Belum habis lagi. Kalau orang ini sekarang dia cakap, okay, sekarang dia sudah dapat kerja, dapat pendapatan yang lumayan, dan mereka sekarang nak kahwin, ada rumah sendiri dan nak kahwin. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang di setiap rumah di Selangor, mereka menerima air percuma sebanyak 20 padu meter dari Kerajaan Selangor setiap bulan. Dan air percuma itu adalah berharga RM11.48. Apa yang lebih hebat lagi adalah, kita cakap bulan ini, kerana tahun baru Cina akan datang kan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan di sini pergi ke tempat lain untuk makan air, mungkinlah pergi ke overseas untuk holiday 2 minggu atau bagaimana. Jadi mungkinlah bil air pada bulan Februari hanyalah, kita cakap, RM5.48. Yang baki RM6 itu, tak perlu risau, boleh carry forward lagi ke bulan Mac. Maksudnya pada bulan Mac, anda boleh menggunakan air percuma yang sebanyak RM17.84. Jadi di Selangor, setiap unit rumah, tiap-tiap bulan, mereka boleh terima air yang percuma. Banyak keluarga sekarang di Selangor, mereka langsung tak perlu bayar bil air ini. Ada yang perlu bayar tetapi beberapa ringgit sahaja. Itu di Selangor. Tetapi sebaliknya di Sabah, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, anda ada air percuma tak? Ada tak? Ada tak? Ada air hujan lah. Air hujan itu ada. Air hujan, air banjir, air sungai itu ada. Tetapi air percuma, air bersih
Tetapi kenapa di Selangor kita boleh mencapaikan polisi-polisi sedemikian, tetapi di Sabah anda tak boleh buat? Tetapi kenapa di Sabah Barisan Nasional tak mampu buat? Biarkan saya habiskan cerita di Selangor lagi. Kerana tadi saya cakap dari saat seorang dilahir sampai sana itu orang meninggal dunia, beliau telah dijaga dengan begitu baik-baik oleh kerajaan Pakatan Rakyat. Bagaimana kita jaga seorang apabila beliau meninggal dunia? Untuk warga emas yang meninggal dunia, warga emas yang meninggal dunia, kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor jugalah memberi sedikit wang, sedikit wang ihsan kepada keluarga beliau. Wang ihsan itu adalah sebanyak RM2,500 supaya keluarga warga emas itu bolehlah bantulah buat satu penggemungian untuk warga emas tersebut. Jadi saya tak cakap bohong. Memang saya cakap di Selangor dari saat orang itu dilahir sampai saat orang itu meninggal dunia, beliau akanlah dijaga dengan begitu baik-baik oleh Pakatan Rakyat. Tetapi sebaliknya, kita tengok Pulau Pinang juga di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Di Pulau Pinang, dalam sejarahnya, sentiasa juga ada kemiskinan tegak. Tetapi apabila Pakatan Rakyat kita menjadi kerajaan di Pulau Pinang, dalam tempoh masa 9 bulan sahaja, 9 bulan sahaja, kemiskinan tegal di Pulau Pinang telah dihapuskan oleh Pakatan Rakyat. Satu pencapaian yang tidak dapat dilakukan oleh Barisan Nasional dalam tempoh masa 50 tahun. Tetapi bagi Pakatan Rakyat dalam tempoh masa 9 bulan di bawah pemimpinan yang amat berhormat Saudara Lin Kuan Yew, sekarang di Pulau Pinang tiada lagi kemiskinan tegal. Tiada lagi kemiskinan tegal. Tuan-tuan dan puan-puan, Pulau Pinang sebuah negeri yang begitu kaya ke? Bukan. Pulau Pinang sebuah negeri yang kecil sahaja. Selangor mungkinlah kaya sikit, tetapi sebenarnya Sabah adalah sebuah negeri yang begitu kaya. Di sini kita ada kayu balak, kita ada kelapa sawit, kita ada petroleum, kita ada natural gas, gas natural itu. Tetapi sebaliknya, kenapa sekarang Sabah telah menjadi negeri yang termiskin, yang paling miskin di seluruh Malaysia? Sebelum independence, sebelum kemerdekaan, Sabah sebenarnya adalah negeri yang kedua maju. Tetapi sekarangnya, Sabah adalah sebuah negeri yang begitu miskin. Bukan kerana negeri Sabah tak ada resources, tak ada kekayaan tersendiri, tetapi adalah kerana pemimpin-pemimpin UMNO telah sapu semua kekayaan yang sebenarnya dimiliki oleh rakyat, betul tak? Kalau duit rakyat memanglah terpulang kepada rakyat, saya rasa orang Katazan di Sabah sekarang tidak akan menghadapi masalah bahawa mereka tidak ada tanah. Tanah itu telah beberapa keturunan telah tinggal di sana. Tetapi negeri, kerajaan negeri Sabah sekarang nak merampaskan tanah sebetul untuklah mereka sendiri sahaja. Sekiranya oil royalty sekarang kerajaan pusat hanya beri berapa peratus kepada orang Sabah? Berapa peratus? 5% sahaja. Walaupun ini petroleum dan juga natural gas ini adalah satu sumber pendapatan yang begitu penting bagi kerajaan pusat, tetapi pada akhirnya rakyat di Sabah hanya dapat 5%. 5% oil royalty. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu perjanjian Pakatan Rakyat bahawa apabila ke Pakatan Rakyat kita menjadi kerajaan pusat,
Dan tuan dan puan-puan, kita mestilah selamatkan Sabah. Kerana kita tamamlah orang Sabah di sini yang banyak miskin di sini. Ada banyak orang yang asasnya dari Sabah, tetapi sekarang terpaksalah pergi ke KL untuklah cari rezeki di KL. Kita tamaulah Sabah menjadi sebuah negeri yang termiskin di Malaysia. Kita mau Sabah, rakyat Sabah bolehlah menikmati kemakmuran yang mereka berhak, Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kalau kita nak selamatkan Sabah, tidak cukupi untuk kita selamatkan Sabah sahaja. Yang lebih penting, yang paling penting adalah kita mestilah selamatkan Malaysia terlebih dahulu. Maksudnya, bukan sahaja kita nak menjadi kerajaan di negeri Sabah, tetapi juga Pakatan Rakyat. Kita nak menjadi kerajaan daripada kerajaan pusat. Kita nak melangkah ke Putrajaya supaya kita boleh tukar banyak polisi yang tidak adil ini, supaya kita boleh memulangkan kekayaan kepada orang Sabah di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab pada malam ini kita ada banyak-banyak pemimpin lagi yang nak berucap dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ucapan saya pada malam ini ringkas sahaja, saya hanya diberi 15 minit. Jadi saya mestilah patuhi. Kalau tak, nanti pengerusi marah saya, jadi saya susah.